terjadi. Tapi pernah ketahu Mauri. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan mancing dulu ya guys di aliran sungai Sekadau ini. Inilah kondisi jalannya, motor kita tinggalkan di sana ya guys, di atas. So, halo guys, welcome to my YouTube channel Slamet Petualang. Jadi pada hari ini kita akan mancing di sini ya guys, di aliran sungai Sekadau. Ini dah kesekian kalinya kita mancing di sini ya guys. Semoga saja ada dapat. Jadi pada video kali ini kita tidak camping dulu ya guys, kita mancing dulu di sini. So, semoga saja kita dapat targetnya ya guys. Numpang lalu dah. Lagi pasang tajur guys. Ini beralih umpan pakai buntak atau belalang. Nah ini dia guys. Jadi kita ada bawa dua umpan, cacing sama ini ya guys, sama belalang. Nah. Ini belalang bukan sembarang belalang ya guys. Ini pun kita cari belalangnya yang tidak ada sayapnya ya guys. Nah. Oke guys, ini strike guys. Oh, tapi di bawah nyangkut ya guys. Udah kah? Wis. Mari kita lihat guys. Apakah ini? Mari kita lihat. Wis. Wih, sudah mulai kelihatan. Tapi pernah ketahuan hari. Itu yang ya, wah. Dikuat nagari. Gimiknya akuatik ya kan yang ngangkat tuh. Bukannya narik terus nih. Nanti. Ini bahaya nih guys. Ini matanya kecil dan kita menggunakan sanksi ya guys, bukan tali PE. Ini bahaya sekali. Lantin lah. Tahu? Ada, sama yang depan sih ya. Isang nih, abang pegang ke, aduh, ke belakang sih, ong tuh deh, ong tuh deh. Ya, apa? Abang, ini, kasih mana itu? Kasih kemudian tuh kali, sakit tangan juga. Ini sakit tuh ya. Ini pancingnya guys. Kayaknya 500 guys. 4 kiloan ada guys.
Aji. Tapah. Lebih yuk punya. Oke guys, tapah guys. Aku mau kayaknya ke 500 ya. Andin, aku diruka tanganku nggak ngawas ya. Pokoknya ya aja. Baik gini bang. Nulis. Ikan iya deh badah, tak sabang dah. Bila cukup pak. Oh, mana cukup pak. Bagus banget deh. Bagus ada tali sih. Nah, tali. Deh. Buat mana? Tali sepatu. Mati. Tapah guys. Oh ya, min suka ya tu bangai. Adeh, deh mata deh. Oh, woi, tikai di dia jam di. Mata nomor 9, guys. Yeah. Bukan nomor 10 ya, nomor 9 mata tengadak nih. Iya, woi, cakep. Rezeki, rezeki, rezeki. Di tapah tu benda-benda tapah, guys. Tapah penghuni apa nama tu? Kebiu, tolak kebiu. Asli. Di luar ekspektasi. Kira ikan apa belidak kira. Upa ikan tapah guys. Hati. Ini rezeki ya. Tak terkira lagi. Ah, ini guys, tapah guys. Asli. Dengan menggunakan mata kail ukuran 9 dan sangsi atau benangnya. Ini sangsi kecil ya guys. Sangsi 15. Ih. Luka nih guys, tangan guys. Oh. Bantu mengangkatnya ya guys. Oh. Mumpung ada ya, cukup ada ya. Tali ya. Aman gak tali ya? Oh sebenarnya teh. Siapa yang ngira dulu ya atau boleh deh. Ayam yuk po. Ya Rabbi. Bila mau 2 kilo tu bayi. Ah. Anda tak kena tu bang? Itu lah. Yakin? Yakin. Amankan dulu. Amankan dulu. Amankan dulu guys. Tidak ada anuknya. Oh. Karena kita tidak ada tempat ya badahnya ya guys. Ah, sip, oke. Kita lanjut lagi mancing, guys. Lanjut. Oke, guys. Ini dia. Kita pindah tempat dulu ya, guys. Di sini tadi dapat tapahnya ya, guys. Tempatnya di sana. Jadi kita pindah ke sana dulu ya, guys. Nah, ini umpan kita ambil sedikit umpan. Dan ini hasilnya ya, guys. Strike pertama Bang Senja. Masih tapah. Ini kurang lebih hampir 5 atau 6 kiloan ya guys. Nah bang. Dia tapahnya. Jam target pertama deh yang bukan nalap-nalap pak.
Apaan tuh? Apaan tuh? Bawa apa, Bang? Apa? Apaan tuh? Bawa tapah, guys. Oh. Wis. Iya, pakai penyopit. Oke, guys, kita balik dulu ya, guys, dikarenakan cuacanya sedang mendung. Oh, guys, ini ikan yang kita dapatkan mancing pada hari ini. Ikan tapah air sekadau. Ini beratnya kurang lebih hampir 5 atau 6 kiloan ya, guys. Nah. Ini jalannya lumayan ekstrim. Ini harus ekstra hati-hati ya, guys, jalannya ini, karena jembatannya, ini jembatan kayu sebenarnya. Di sini ada jembatan karena banjir terbawa air. Ini jembatan darurat ya, guys. Ini sebenarnya bukan jembatan, ini kayu yang melintang. Nah, ini ikannya. Oh, ikan tapahnya. Oh, lagi dibasah-basahkan ikan tapahnya. Inilah rezeki anak soleh di hari Jumat ya, guys. Asik, ya, ekstra hati-hati, guys, ya, nih saya lagi nih nyebrang nih, harus hati-hati juga. Oh, asli. So, okay, guys, jadi sebenarnya kami masih pengen mancing lagi ya, guys, tapi dikarenakan cuaca yang sudah mendung dan sudah hitam ya, guys, ini bentar lagi hujan. Mungkin nanti malam nanti kita akan lanjutkan lagi mancingnya ya, guys. Hari ini kita balik dulu karena alhamdulillah juga kita sudah mendapat ikan langka ya, guys. Jarang orang mendapatkan ikan ini. Ikan tapah yang ada di aliran sungai air Sekadau. Wah, gila. Luar biasa. Nah, itu dia, guys. Ikannya sedang di bawah. Ini motoran kita berada di atas sana ya, guys. Atas kebun pisang ini. Nah, ini dia, guys, hasil yang didapatkan pada sore hari ini. Wow. Amazing. Asli loli. Oke, guys, ini dia, guys, apa yang kita dapatkan pada sore hari ini, hari Jumat, guys. Wow. Ini beratnya kurang lebih hampir 5 atau 6 kiloan ya, guys. 7 kiloan mungkin mampu ini. Mantap asli, guys. Oh, tapah air Sekadau.